Mobil patroli. Hai Baby Katy, Baby Amber. Kelihatannya kalian sedang bersenang-senang dengan sinar matahari. Oh tidak. Apa itu Baby Katy? Kamu ingin menyeberang lintasan kereta api itu dan mengambilnya? Hati-hati. Ada masalah apa? Roda kamu terjebak. Oh tidak. Menurut kamu, apakah kita harus memanggil mobil patroli, Baby Amber? Ide bagus. Jangan khawatir, Baby Katy. Kita akan cepat semampu kita. Kawan, kami memerlukan bantuan kalian sekarang juga. Baby Katy terjebak di lintasan kereta. Bisakah kalian berangkat sekarang dan membantu dia? Bagus. Ayo berangkat. Apa yang akan kalian lakukan pertama? Apa ini, Bapopo? Terbang tinggi dan melihat apakah ada kereta datang. Ide bagus. Aha. Itu dia. Mobil patroli sedang dalam perjalanan. Oh tidak, itu Troy. Kita harus menghentikan dia sekarang juga. Troy si kereta api menuju ke sini. Apa yang harus kita lakukan? Kamu akan menggunakan mesin turbo kamu untuk mengejar Troy dan memperlambat dia. Ide bagus, Matt. Ayo cepat. Dia tidak dapat mendengar kamu, Matt. Coba lagi. Perlahan. Baby Katy terjebak di lintasan kereta. Phew, itu hampir saja. Kita harus segera mengeluarkan Baby Katy dari lintasan. Apakah kalian punya ide? Kamu akan menderek dia keluar lintasan, Frank. Ide bagus. Oke, Frank, kamu harus menarik lebih kuat. Lebih kuat lagi, Frank. Kerja bagus.
sekarang bisa berangkat lagi, Troy. Apa itu, Baby Amber? Bola kamu masih ada di sisi lintasan lain. Baik, kelihatannya kalian mempunyai satu misi lagi. Kerja bagus mobil patroli. Sampai jumpa lagi. Mobil patroli. Kota mobil aman dengan pengawasan Matt dan Frank dalam segala hal. Frank kelihatannya memperingatkan Matt akan sesuatu. Oh, di sana ada sebuah batu bata di jalan. Dan sekarang Matt terkena sebuah tusukan. Dia tidak akan bisa berpatroli kota dengan ban yang bocor. Frank, mungkin kamu bisa menggunakan kaitanmu untuk membawa Matt ke bengkel Tom si mobil derek? Hei kawan, apakah kalian tidak melupakan sesuatu? Kalian harus menyingkirkan bata itu. Jadi tidak ada lagi orang lain yang akan tertusuk. Bagus. Mengherankan, Tom mempunyai banyak pelanggan hari ini. Dan kelihatannya mereka mengalami ban bocor juga, seperti Matt. Kelihatannya mereka melindas bata dan merusak ban mereka juga. Semoga Tom dapat memperbaiki Matt segera. Jadi dia dan Frank bisa memulai investigasi. Maaf mengganggu kamu, Tom. Kamu terlihat sibuk hari ini. Tapi Matt sangat memerlukan pertolonganmu segera. Dia melindas bata yang ada di jalan. Dan dia tertusuk. Matt dan Frank harus menyelidiki siapa yang ada di balik ini. Dan segera mungkin harus menghentikan semua ini. Apakah memungkinkan jika kamu dapat memperbaiki dia selanjutnya? Kamu bisa masuk sekarang, Matt. Itu dia, hati-hati dan perlahan. Sekarang saatnya untuk mengganti ban baru. Terima kasih banyak telah memperbaiki Matt begitu cepat, Tom. Terima kasih untuk semua yang ada di antrian juga. Sekarang Matt dan Frank dapat pergi dan menemukan siapa yang telah meletakkan semua bata itu di jalan. Hey, itu Bensi Traktor. Mungkin dia tahu sesuatu tentang bata-bata itu. Kalian harus menghampirinya dan menanyakan dia. Ben tidak mengetahui sama sekali tentang misteri bata. Tapi apakah dia memberikan sebuah petunjuk? Ben sedang menunggu Flevy si truk datar dan Edgar si ekskavator untuk mengirimkan beberapa bata, jadi dia bisa membangun sebuah dinding bata. Aku pikir kalian mendapatkan sesuatu. Ayo berangkat dan temukan mereka. Terima kasih untuk informasinya, Ben. Itu Flevy dan Edgar, tapi mereka tidak membawa bata untuk Ben. Mungkin mereka menjatuhkannya di kota mobil. Ayo tanya mereka.
Seseorang telah mencuri batanya. Jangan khawatir kawan, Matt dan Frank akan menemukan pencurinya. Wow, itu hampir saja. Kelihatannya siapapun yang mencuri bata Fluffy dan Edgar, dia sengaja menaruhnya di jalan kota mobil. Tapi siapa yang akan melakukan hal itu? Wow, harusnya kita telah tahu. Itu Tyler Tyke. Dia biasanya melakukan hal tidak baik. Kamu telah tertangkap, Tyler. Kami tahu itu kamu yang telah mencuri bata Fluffy dan Edgar dan menyebarkannya di seluruh kota. Itu mungkin saja menyenangkan untukmu, tapi itu tidak menyenangkan untuk orang lain. Ide bagus, Matt. Tyler membutuhkan pelajaran. Dia harus mengumpulkan bata-bata itu dan memberikannya kembali kepada Fluffy dan Edgar. Frank tentunya benar, Tyler. Kamu harus membantu tim bangunan untuk memperbaiki kerusakan di jalanan juga. Kalian telah melakukan kerja bagus, kawan. Sekarang kota mobil aman kembali. Dan Fluffy dan juga Edgar akan mendapatkan bata-bata mereka, yang artinya Ben akhirnya akan dapat membangun dinding. Mobil patroli. Hey, hello, Dan. Kamu pasti sangat lelah. Kamu tertidur. Ada masalah apa, Dan? Apa? Bola penghancur kamu hilang? Jangan khawatir, Dan. Ayo kita panggil mobil patroli untuk pertolongan. Hai, kawan. Dan memerlukan pertolongan kalian. Dia tertidur di area pembangunan dan sekarang bola penghancurnya hilang. Sangat aneh. Bisakah kalian menolong? Hebat. Ayo berangkat. Mobil patroli sudah tiba di sini, Dan. Ceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Ini hal yang sangat aneh. Bola penghancur baru saja hilang. Siapa yang terakhir kali kamu lihat atau kamu ajak bicara, Dan? Christopher, si pencampur beton. Apa yang kalian bicarakan? Kamu cerita kalau kamu sedang tidak merasa baik. Kamu memiliki sebuah serpihan di bola penghancur dan rantai kamu terasa seperti berkarat dan juga sudah rusak. Lalu Christopher menyarankan kamu untuk tidur siang. Menarik. Ide bagus, Frank. Lihat, apakah rantainya dipotong? Hah? Itu aneh. Kelihatannya rantainya sangat baru. Ini mencurigakan. Apakah kamu menemukan sesuatu, Matt? Hector akan memeriksa jika ada sesuatu di area konstruksi.
diikuti Hector, kawan. Jejaknya menuju ke jalan berikutnya. Dan baik dari Tom dan juga Christopher. Kalian teman yang baik. Dan kalian, detektif mobil patroli yang baik. Kalian telah menyelamatkan hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Mobil patroli. Halo anak-anak, bersenang-senang malam ini. Apa itu? Itu hantu! Lari anak-anak! Lari! Ini telepon untuk menghubungi mobil patroli. Dan ini mereka datang anak-anak mobil. Ayo telepon mobil patroli. Hanya mereka yang bisa menolong kita. Matt, Frank, Hector, kota mobil memerlukanmu. Ada hantu mengganggu taman bermain. Ini sebuah candaan. Tidak, Matt. Tentunya tidak. Ini bukan sebuah candaan. Di sana ada hantu. Wow, kawan. Di sini sangat gelap. Oh tidak, itu hantu. Kamu benar, Matt. Tidak boleh panik. Ayo hentikan hantu ini. Ini rencana sempurna, Matt. Hector, kamu akan terbang mengelilingi kota, mencoba mencari si hantu. Ketika kamu berhasil, kamu hubungi Matt dan Frank, dan mereka akan bergabung denganmu. Frank, ketika Hector menemukan si hantu, kamu membuntutinya di belakang dan menangkap dia. Lalu Matt akan melaju kencang dan mencegat hantu di ujung jalan. Mobil patroli, siap, berangkat.
Itu dia Hector. Matt, Frank, Hector menemukan hantunya. Sekarang kalian bisa mengejarnya dan menangkap dia. Itu bukan hantu. Ini Charlie. Matt, berhenti. Ini bukan hantu. Ini Charlie. Charlie, rem. Sekarang. Tentu kawan, ini Halloween. Charlie sedang mengenakan kostum. Baik kawan, aku pikir ini saatnya kalian untuk menikmati malam ini dan mengumpulkan permen. Selamat malam kawan, sampai jumpa nanti.